Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cembung, selamat pagi. Salam. Cembung maning karo apa aja? Jumpa maning karo RT Karso karo Mas Yoto Kebo. Ini lagi silaturahmi ke tempatnya sama-sama RT. Sama RT Mas Darko tuh. Satu rekan, satu RW. Yaitu satu profesi, satu RT. Satu perjuangan, satu profesi sama-sama RT pas di wilayah satu RW yaitu kita RT 1 RW 7. Mas Darko RT 3 RW 7 jadi 1 RW. Pas ini kebetulan kita lagi nganter Mas Yoto Kebo nih silaturahmi ke daerah Sawang Kuning. Pas kebetulan ini punya sejarah di daerah Sawang Kuning ya. Nih, sejarahnya apa nih? Saya ketemu sama ini orang UGM ya. Usaha gencet mesin ya. Belajar ya. Ya. Iya sip. Ke Salop Pak. Datang ke Wonosobo ya. Oh, jangan lupa mampir ke channel Yoto Kebo ya. Cakep. Ya. Obat nyamuk keanginan. Cakep. Disimpan nah kadang kuda. Cakep. Kuring nyamuk hayang kawin. Menang kena nyiranda. Itulah slogan dari Yoto Kebo ya. Memang orang guyon, sama guyon. Komedi ya. Insya Allah doakan saja. Amin. Terang tujuh. Bisa memanggil saya ke acara OPP obrolan paling viral ya. Amin. Kita dukung bersama Yoto Kebo. jangan lupa juga ya, ya bersama channel saya. Iya, RT Karso ya. RT Karso. Support. Saling support. Pas dulu kita bareng-bareng ya. Iya. Susah zaman dulu kita sampai panas kepanasan, ya. Hujan kehujanan, tidur pun bareng-bareng. Iya, kan ada ini, ada paparikanya, Karso, Karung Soang. Bener kan? Iya, Karung Soang ya, Karso ya. Iya, kalau Tarso, Tarasola, kalau Caro, Jarang Sola, begitu kan? Itu kan pantun. Pantun, iya. Pantun, jangan menyinggung ya, jangan. Sudah, kita guyonan ya. Iya. Ngelawak atau komedi. Ya, kita dijauhkan dari penyakit, didekatkan rezeki. Amin, amin. Setiap hari mencukupi keluarganya. Biar anak soleh berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin, amin. Semoga doa itu bisa terkabulkan ya. Iya. Insya Allah. Yang mau ngobrol berguna. Sama yang punya kawasan daerah sini enggak? Oh siapa nih? UGM ya. UGM. Coba tanyain. Di sini kira-kira lo sudah nyampe mana ini konsepnya sampai sana? Konsep gimana maksudnya? Maksudnya impor. Oh impor untuk sementara saat ini. Sampai untuk wilayah Indonesia doang. Alhamdulillah udah viral mendunia. Bukan impor, ya, iya. Bukan impor, ekspor. Ekspor ya. Oh, ekspor di sana ya. Oh, ekspor ya. Bahan-bahan baku dari penjahit sudah yang sukses senior ini. Iya. Mudah-mudahan dikenal sama bupati, gubernur, menteri, pejabat semuanya. Amin. Pesan pakai sini ya. Amin. Mau jas, mau batik, mau gamis. Sama aja. Ya. Siap melayani ya. Siap melayani. Mau partai besar kecil, siap melayani ya. Dengan sepenuh hati dengan ya, Bapak ya. RT Darko. Iya, betul ya, ya. Ini saya lama udah kesini, hampir bertahun-tahun saya dulu saya kesini. Waktu saya kerja kulkas dulu ya, kulik kasar ya. Kulik kasar. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya. Bisa aja ke Yoto. Ya. Pak Yoto Kebo. Iya, lu kan saya sering muat ini merah, KB merah. Ya, kulit pari ya. Kulit pari ya. Iya, itu. Bukan KB sutik, ini KB kulit merah ya. Kulit merah berarti. Kulit beras ya. Luar biasa ini. Ya. Pak Yoto Kebo. Jadi kita tidak melupakan sejarah di daerah ya, Sawang Kuning ya. Untuk mencari sesuap nasi. Waktu zamannya Onglang-Onglong. Iya, KB ya. Jadi ya. Salah kuning ya. Desa Panimbang ya. Iya. Ya, dekat makam. Ya. Pas kebetulan jadi, wilayahnya tinggal nyebrang kali doang betul, ya. Iya. Perbatasan. Perbatasan. Ya, panjang Panimbang ya. Mm-hmm. Ini yang punya Bu Haji Kiwi lagi bikin kopi untuk saya. Emang sengaja saya minta sendiri tanpa ditawar saya minta. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Sudah tidak asing lagi ya. Ya aneh lagi. Jangan dibikin penggali. Iya. Karena saya belum kopi, belum banyak minum kopi. Di rumah sih gak banyak kopi sih punya orang. Banyak. Banyak. Iya. Salah tadi Bu Ana baik. Saya pas juga udah magang ini mau beli mie ini, mie jebeng. Tapi ya dia belum selesai jadi saatnya kita ke sini dulu aja. Mampir dulu ke sini. Sudah iya. Lama. Itu mie jebeng bentuknya kayak di mana itu? Itu juga saya kayak belum makan tuh, baru beli. Iya, baru beli. Belum pernah makan, baru mencoba. Iya, cuma nyawang. Baru punya ini berapa harganya? 7.000. Enak enggak enak?
Uang yang bilang enak kamu, esok belum nyicipi kok. Esok belum percaya lah. Belum nyoba ya? Belum, belum. Berarti belum nyampe lidah. Belum. Kayak tokebo, jadi belum merasakan ngomong apa, merasakan enaknya ya. Iya, belum. Saya nanya sama yang punya, aku udah pernah makan belum? Ya sama aja gak enak ya. Itu kan gak enak kalau banyak beli pernah makan, bilang enak. Cuman tulisan enak, enak nyawa, enak nyawa iya. Enak nyawa. Mudah-mudahan sobat YouTuber di mana saja Anda berada, semoga kepada sehat ya. Amin, rukun, amin. Damai. Amin. Tidak boleh rebutan petasan kosong karena enggak ada isinya. Cuma yang pasti-pasti aja. Tapi kita menghasilkan untuk beras ya. Keluarga, keluarga semuanya, saudara-saudara dukung Yoto Kebo ya. Walaupun kalian di mancanegara, semoga datang ke HP saya, ke apa semuanya mendukung Yoto Kebo ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan terketuk hatinya untuk menolong seorang YouTuber disabilitas Yoto Kebo Channel yang sudah pira, mungkin yang bilang pira bukan saya, orang-orang pira gitu. Mungkin sudah dari Jakarta, dunia, mancanegara, semuanya yang di sana jadi TKI, TKI, WNA, WNI semua dukung ya. Biar saya nambah subscribe. Amin, amin. Bisa beli beras walaupun ngecer ya. Begitu ya. Iya, iya. Gak apa-apa ya. Emang saya kenyataan daripada kita ngomong sombong itu kan ria. Ini mah iya. Berarti kita ngomong real ya. Iya. Jadi nyata. Iya. Kita jangan setimis, optimis aja ya. Optimis. Pasti jangan mengada-ngada. Kenyataan, impiannya nyata, jangan bohong lah, bohong jadi enak. Iya. Emangnya bohong enak? Gak enak, bohong kan cuma bayangan ya. Bayangan. Pikiran, dalam hati kita ingin mendukung Yoto Kebo silakan. Yang mau ke rumah saya silakan, walaupun amin. Artis, pintu terbuka untuk kalian. Kuncinya nggak ada. Ya betul ya begitu. Mau ditutup bagaimana ya? Bisa, benar iya. Betul. Mudah-mudahan sekian ya, cukup sekian Yoto Kebo silaturahmi ke kampung Salang Kuning ini tadi pengusahaan bangsa TKI ya. TKW yang di luar negeri disalamin enggak? Salam semuanya, semuanya salam, doain ya mudah-mudahan nanti di perantauan yang lagi mencari nafkah ke luar negeri, kita doakan semoga sehat selalu. Amin. Ya, amin. Dan amin. Dikasih amin. Keberkahan dan dikasih kesuksesan dimanapun Anda berada. Amin. Supaya bisa pulang ke masa ke Indonesia, ya. Bisa lagi. Indonesia ya. Biar bisa kumpul lagi ya, iya. Bisa kumpul lagi bersama keluarganya, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Bisa kumpul lagi bersama keluarganya. Amin. Ini tuh ada pantun apalagi Juminten saking Solo terus nyuwun pangapunten saking kaulo nggih. cakep terus, ada lagi enggak? Jangan, ntar kehabisan. Kehabisan kata-kata. Sampai di sini aja dulu. Silaturahmi ke Kampung Salang Kuning, pengusahaan BM, iya, BM Batamera ya. Disikat aja sekarang zaman internet, jadi ya sedikit kita elit enggak apa-apa. Walaupun kita miskin, sombong enggak apa-apa, sedikit mah enggak apa-apa ya. Iya, sombong sedikit itu variasi. Variasi ya. Tapi jangan keterusan ya. Ya. Untuk YouTuber-YouTuber yang lainnya jangan berkecil hati ya. Iya. Tetap kita doakan dan semangat, kasih support, semangat, kasih semangat optimis. Untuk berkarya dan berkarya dan berkarya. Amin. Pokoknya kita contohnya nih Pak Yoto Kebo alhamdulillah ini sudah viral. Sekarang sebentar lagi akan jadi artis dan akan segera dimonetkan. Hari ini. Kita doakan Pak Yoto Kebo nanti mengurus kemonetannya semoga dikasih kelancaran, tidak ada amin. Kendala amin. Tidak ada gangguan suatu apapun semoga lancar dan berkah ya. Menta jangan sejan ya mengikuti jajak Yoto Kebo, takutnya ada terusnya kecepetan air apalagi uangnya gitu. Ya nggak apa-apa ya tapi kalau kecepatan uangnya kan itu berkah, berkah. Ya. Kita saling berbagi ya. Beli mie aja di uyup lagi nih. Enak kan? Iya, enak di uyup orang di makan aja. Bandu di uyup. ditelan ya. Yoto Kebo itu makan mie nggak pernah dikunyah. Ditelan, diteroy rasanya. Iya, keunikannya Pak Yoto Kebo kalau mukbang sama mie bukan di kunyah, seruput, langsung diseruput atau langsung ditelan, karena mikannya di situ Pak Yoto Kebo. Padahal mie sukses juga loh, saya langsung kayak entok ya, dielam.
kata orang sini. Langsung ditelan tanpa dikunyah. Langsung telan. 3 menit rampung ya kami. Balap yuk. Yuk. Kita pamitan aja langsung ya. Karena ini kita silaturahmi ke Bapak RT Darko sudah lama, takutnya kita mengganggu aktivitasnya dia. Kita doakan supaya Pak RT Darko jobnya semoga ditambahkan ya. Dan keluarganya dikasih kesehatan, kasih rezeki yang barokah. Amin. Salam kompak selalu untuk sobat-sobat Pak RT dimanapun Anda berada. Ajak lalain, subscribe, like, dan komennya, dan share ke tempat apa ke teman-temannya yang lainnya. Taji barang Boyolali ya. Ke Wonosobo. Jarang-jarang wong lali mari Yoto Kebo. Itu slogan dari Pak Yoto Kebo. Salam kompak selalu untuk semuanya, semoga sehat dan sukses kabeh dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.